Assalamualaikum everybody, welcome back to Super Mario World. Kita akan sambung balik main. So aku akan tak nampak aku yang aku buat ni. Load kan? Yep, kita akan sambung. Aku tak ada grinding apa-apa. Tapi terima kasih pada siapa-siapa yang komen kat YouTube ataupun kat Facebook aku. Dia cakap letak gambar kat atas. So sekarang ni kalau kau nampak dekat atas ni ada Mario yang tengah kejar Princess Peach. Tapi Princess Peach tu Princess Peach tu tengah kena tangkap dengan Bowser. So dia macam lagi je kat situ. Lepas tu Peach macam dah kena tangkap. Lepas tu kan aku macam dapat comel. So aku macam biar ada orang kat lagi kat atas. Aku akan cuba tukar gambar GIF kat atas ni setiap episod atau setiap dua episod, bagi nampak menarik sikit. Kalau korang ada suggestion ataupun ada seorang cakap macam ni, jawapan untuk question of the day letak kat atas. Aku akan cuba juga lepas ni, InsyaAllah. Tapi ingat, kena jawab. Korang kena jawab question of the day dan aku kena kasih soalan question of the day. So aku tak nak bebel banyak lagi. Jom kita sambung main. Ni mana ni? Ghost house. So mesti ada kena dengan hantu. Alamak, aku tak suka hantu. Dan aku tak suka yang, oh my god. Okay, this is a ghost house. Can you find the exit? Why? Don't get lost. Ui. Okay. Oops. What? Itu bilik yang sama ke? Oh, okay. Good. And paling tinggi. Itu tutorial. Confirm mesti tutorial. Terlalu senang tu. Itu terlalu senang. Aku rasa itu just tutorial je. Nak tunjukkan hantu ni macam mana. Aku tak nak tinggi sangat microphone aku. Tapi kalau aku rendah, pasal microphone ni microphone murah. So aku kalau macam ni suara berapa perfect. Tapi kalau aku macam bawah sini, bagus untuk webcam. Tapi suara aku macam tak pick up sangat. Tengoklah nanti aku akan. Itu masalah aku. Aku kena edit balik. Okay. Lebih ke situ. Rasa selesa sikit lah. No. Aku tak lagi. Aku rasa itu game over. Yep, itu game over. Aku terlupa nak save kan. Okay, aku pergi ke tempat tadi dulu. Nanti kita sambung balik. Okay, kita dah sampai balik. Cuba lagi sekali. Kalau korang nak teringin nak tengok speedrun, aku akan cuba cari speedrun Super Mario World ni. Dan kita wait, tak cukup laju. Dan aku cuba masuk dalam feature links kat bawah supaya kau boleh dapat tahu. Aku ingat aku tak lepas tadi. Dia apa? You can slide from screen left to right with L roll. Alamak. Aku nak center balik. Sekejap, aku nak center. Okay, good. Okay, button on off. Ni untuk apa ni? Should I hit it? Yep. Oh. Aku nak hit. Okay, aku tahu itu untuk apa. And aku berperasan, aku game over ni, aku tak payah pergi ke save point pasal dia akan loadkan di kawasan. Dia akan load kat sini juga, sama je. So dapat nyawa 5 pula tu. So aku akan save lagi sekali ke slot ni. Slot 1. Oh, dia dah tulis tu. And kita akan main lagi sekali. Mouse tepi sikit. Mampus kau.
Muka aku serius ke kanan kalau main game ni. Oh, so that means dia mesti nak suruh aku ke kanan sekarang ni. Pasal aku nak tengok kanan tu macam mana kan. Dan ni tutorial untuk screen changing. Dalam Kaizo Mario, benda ni penting tau, screen change ni. Oh god. Dah sebab aku kecil, aku mesti tak kena. And save. Oh, okay. Aku tak nak guna sangat aku boleh save point. Rasa macam membohong pula nanti. Woo. Aku nak lalu atas. Okay. Aku nak di tengah-tengah balik. Boleh turun ke? Okay, tak boleh turun. Ni star ni untuk apa? Aku sebelum ni pun ada juga. Aku nampak macam satu blok warna hijau. Ada something yang aku kena buat ke untuk dapatkan blok special item dalam tu? Tapi tak lah, aku pun tak tahu lagi. Huh, donut plains. Sekarang kita pergi ke donut plains 4. Sebelum ni aku cakap donut planet. Aku rasa dah sebelum ni. Wow, dia kejar. Best lah, aku suka lah Super Mario. Walaupun channel apa tu, yang ni dia tak boleh nak dimonetize kan. Maksudnya that's why korang tak akan nampak iklan dalam video ni. Pasal yang ni pun dia, kenapa jadi no. Holy shit, what was that? Oh. No. Aku gagal, aku masuk ke dalam tunnel tu sebelum benda tu. That was awesome. Damn it. Rainbow ni aku kena mati awal-awal lah. Aku kena terus spin jump masuk dalam tu. Okay, good. No. Aku tak nak ambil risiko. Damn it. Okay, aku pun tadi awal-awal tak save. So aku akan, bukan load game, salah. Aku terus load balik ke slot satu tadi. Damn it. Okay, biar aku lepaskan yang ni. Kita bagi sama balik. Banyak dia, aku kena cut. Aku malas nak cut. And finally, kita dah sampai. Aku rasa aku ambil masa dalam 8 minit untuk aku sampai balik ke point ni. Pasal tadi aku dapat bonus, aku dapat nyawa aku sekarang ada 6. Tapi macam mana pun, fuck you. No, nak load balik. Aku dah marah sangat tadi. Aku marah sangat tadi aku sampai buat apa tu, load point ke setiap benda susah yang aku lalu. Macam okay, load point kat sini. Damn it. Tunggu, okay. Oh no. Alamak, aku kena lagi ke? Okay. Aku risau. Alah, Super Hammer Bros, janganlah. Jangan cakap. Oh man, aku kena bunuh dia. No, aku kena bunuh dia tadi. Damn it. Aku rasa ada cara untuk kita berdiri atas ni, tapi dia tak kena. Tapi aku tak ingat mana macam mana nak buat. Okay, lari. Oh,
ding 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 ding. Rasa baik lagu ni tenang tau. Kalau lagu ni tak tenang, aku rasa aku tak boleh main game. And never mind. Tak apa, tak apa. Yang penting kita dapat, kita dapat dia punya awal atas ni. Kita kau. Okay. And ni buat checkpoint lagi. Akhir apa hujung ni? Bodoh hati macam. Yang ni pun dia ni bukan Goomba, aku tengok nama dia apa. Tapi dia tak boleh nak tak boleh, tak boleh mati lah sebenarnya cerita. Dia selagi kita tak pijak tu tak boleh ambil. Apa yang aku nak? Fire. Damn it. Aku boleh makan ke dia? Oh, tak boleh. Apa kata kau duduk sini dulu. Kau duduk dengan selamat sini dulu. Aku bunuh dia sekejap. Aku rasa tadi aku just langgar dia punya ni je. And thank you. Aku sekarang tengah main dengan selamat gila babi sekarang ni. Pasal aku tak nak mati. And here we go. And jangan mati. And belah je. Kita lagi je. Kalau macam oh, makan. Are you freaking serious? Ah man. Oh ho, ho. Oh aku boleh. Aku boleh macam tu je apa dia. Woohoo. Ah, dah lepas satu level. Okay, aku rasa tu je kot yang aku boleh main sekarang ni. Pasal aku banyak kali mati tadi. So aku record ni dah dekat setengah jam untuk aku record kan. Kita akan masuk ke castle ni kat episode akan datang. Aku akan buat lagi dan aku rasa aku biar nak dulu kot daripada GIF ke atas ni. Nanti kalau macam kat, kalau ada question of the day ke apa, kau boleh letak kat atas. Untuk sekarang question of the day aku hari ni adalah, apa game yang kau suka main MMO? Pasal sekarang ni aku tengah cari MMO punya game untuk aku buat let's play. Aku tak tahu lagi apa benda aku nak buat. Ada 2-3 game yang aku dah fikirkan, tapi beritahu aku suggestion kat bawah. Beritahu aku game apa yang nak main supaya aku boleh tahu. And that's all for today. Itu adalah episod kita kali ini. Dan macam biasa jawab question of the day. And macam biasa kalau tengok kat belah atas. Sekejap, aku nak tunjuk. Aku nak tunjuk, aku tak ngerti. Sini. Dia macam dia terbalik kan. Video kat sini kita ada Ben and Ed. Aku tengah berjalan lagi, tapi tak panjang sangat. Aku rasa dah buat 4 episod je untuk Ben and Ed. Dan kat bawah sini kita ada Papers, Please yang aku belum sambung lagi. Aku tahu, minta maaf, aku still busy sikit sekarang ni. So macam aku cakap, jawab question of the day. And thank you guys for watching. Assalamualaikum.